Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia kini telah mengumumkan yang mana mereka tidak lagi mengambil pendaftaran akaun baru untuk TM Go dan lebih menggalakkan pengguna untuk mendaftar akaun baru di bawah pelan Unify Mobile. Namun pengguna TM Go sedia ada masih boleh menggunakan perkhidmatan berkenaan seperti biasa buat masa ini. Facebook yang terkenal dengan arena laman sosial dan mempunyai syarikat realiti maya Oculus kini mengumumkan unit masa baru dinamakan sebagai Flick. Unit masa ini adalah lebih kecil berbanding saat dan lebih memfokuskan kepada mereka yang terlibat dalam arena kreatif untuk menghasilkan kandungan video dan sebagainya. Adobe kini telah mengumumkan kemas kini untuk Photoshop yang hadir dengan sokongan kecerdasan buatan bagi memudahkan pemilihan objek dalam suatu gambar untuk penyuntingan. DJI yang terkenal dengan penawaran drone kini telah memperkenalkan DJI Mavic Air yang mana hadir dengan rekaan seumpama Mavic Pro menggunakan rekaan drone boleh lipat dan turut menawarkan sokongan rakaman 4K. Dan akhir sekali, Google kini telah mengumumkan penawaran buku beraudio melalui Google Play Books yang turut boleh didengarkan bersama menggunakan Google Assistant. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.